Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nasul hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada Jumat yang penuh berkah kali ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, kemudian diberikan nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita beribadah sholat Jumat di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, dengan meninggalkan dua pedoman hidup, yang mana Rasul menyampaikan kalau kita berpegang teguh kepada dua pedoman hidup atau pusaka yang ditinggalkan oleh Rasul itu, dipastikan kita akan selamat dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini. Kita akan selamat dalam menjalani kehidupan dunia yang sesaat ini, yang dalam bahasa Al-Quran juga disebut dunia itu adalah la'ibu walahun, hanyalah permainan dan senda gurau. Tidak lama hadirin kaum muslimin. Jadi kita akan diselamatkan menjalani kehidupan dunia ini, bahkan sampai nanti kita akan diselamatkan di kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu mari kita jadikan dua peninggalan Rasul itu sebagai betul-betul jadi acuan, jadi pedoman hidup kita, yakni Al-Quran dan Sunnahnya. Hadirin kaum muslimin,
Para jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di khutbah kita yang singkat kali ini, tausiah kita khatib ambilkan salah satu dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini berbicara tentang diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Hari inilah hadirin kaum muslimin, kita sudah pertengahan bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Dan kita berada di hari-hari peringatan nuzulul Quran. Peringatan turunnya Al-Quran. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ibnu Katsir dalam penafsirannya menyampaikan, menyebut bahwa Al-Quran itu diturunkan beberapa tahap. Tahapan pertama diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit yang pertama. Itu diturunkan oleh Allah sekali atau secara menyeluruh. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkanlah kepada Rasulullah, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Dan Ibnu Katsir menyebut bahwa wahyu yang pertama turun itu adalah pada tanggal 17 Ramadan, dan juga ada yang menyebut pada tanggal 24 Ramadan. Kita tidak perdebatkan, hadirin kaum muslimin, kapan pasti turunnya Al-Quran yang pertama itu. Yang perlu kita bahas adalah bagaimana hakikat, esensi atau makna yang kita perlu ambil dari peringatan nuzul Quran ini. Al-Quran surat Al-Baqarah 185 ini menyampaikan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan, itulah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayinatim minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda di antara tentunya mana yang hak dan yang batil, mana yang benar dan salah, dan sebagainya, hadirin kaum muslimin. Jadi di momen peringatan nuzul Quran ini, apa yang perlu kita pahami, hadirin kaum muslimin? Sudah sejauh mana kira-kira kita betul-betul menjadikan Al-Quran yang mulia ini, kalamullah, kalam-kalam Allah ini, Al-Quran huwa kitabullah, ini kalamullah, Al-Munazzil ala Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sebagai mukjizat yang diturunkan oleh malaikat Jibril, membacanya ibadah, dan tentu menjadi pedoman hidup bagi kita, hadirin kaum muslimin. Sudah sejauh mana kita menjadikan, mempedomani Al-Quran ini dalam menjalani seluruh bagian aspek kehidupan kita? Kalau yang perlu barangkali evaluasi, hadirin kaum muslimin, dan inilah yang diharapkan dalam peringatan turunnya Al-Quran ini. Bagaimana kita menjadikannya betul-betul sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup kita. Petunjuk yang mana? Petunjuk dalam semua aktivitas apapun yang kita lakukan. Karena Al-Quran ini sudah lengkap, sudah sempurna, hadirin kaum muslimin. Dia bisa menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia. Tadi Rasul mengatakan, kalau umatku ini, kata Rasul, betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Lan tadillu abada. Sekarang sebagian hadirin kaum muslimin, sebenarnya kita banyak yang tersesat di jalan Allah.
Kita banyak yang masih lalai menjalankan semua kewajiban yang diperintahkan Allah. Dan kadang-kadang kita juga lalai terlaksanakan juga yang dilarang oleh Allah. Berarti ketika jalan lurus garisnya Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu sudah ketika walah keluar dari garis yang ditetapkan itu, berarti sebenarnya kita sudah tersesat, hadirin kaum muslimin. Karena itulah mari kembali kita betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Maka apa yang perlu kita lakukan, hadirin kaum muslimin, terhadap interaksi kita dengan Al-Quran? Yang pertama tentunya lebih dahulu, hadirin kaum muslimin, kita perlu mencintai Al-Quran ini, mengimani Al-Quran ini. Kita perlu meyakini, karena ini bagian rukun iman, rukun iman yang enam. Sebagai pondasi iman waktu, satu diantaranya adalah kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman, yakin dengan Al-Quran ini. Apa makna yang dikemasimin makna iman dalam artian itu? Al-iman tasdiqu bil qalbi, takriru bil lisani, wa amalu bil arkan. Berarti wa yakini dari hati, kalau Al-Quran ini adalah benar, semuanya adalah perkataan dari Allah, kalamullah, dari zat yang maha segalanya. Tidak ada campur atau ucapan sedikit pun ucapan dari manusia, termasuk tidak ada ucapan Nabi Muhammad SAW. Ini murni. Maka dia dijadikan sebagai mukjizat oleh Allah. Allah turunkan Al-Quran itu, dan Allah akan jaga, tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah rusak sampai nanti akhir zaman. Inilah makna mukjizat. Nahnu nazzalna al-Qur'an, kemudian disampaikan wa innahu lahafizun. Wa inna nahnu nazzal Qur'an wa innahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an itu dan kami pasti nanti yang akan menjaganya, hadirin. Maka ada upaya-upaya merubah-rubah baris Al-Quran, merubah-rubah ayat Al-Quran, ketahuan tidak bisa, hadirin. Bagaimana Allah menjaganya? Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah Allah lekatkan, Allah titipkan di dalam dada orang-orang beriman dengan hafalan-hafalan Al-Qurannya. Sekarang semarak, hadirin kaum muslimin, di mana-mana sedang tren bagaimana para hafiz-hafiz Quran. Anak-anak yang kecil, masih SD, sudah ada yang hafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Banyak, sehingga tidak bisa dihilang. Walaupun Al-Quran ini hilang, mungkin ada yang merusak, atau ada yang mencoba membakarnya, tapi di hati para hafiz Quran tidak bisa dihilang. Inilah bentuk yang bisa menjadi kajian hikmah pelajaran oleh kita, hadirin kaum muslimin, bahwa Al-Quran ini Allah sendiri yang akan menjaganya, tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah rusak. Kalau bahasa tidak lakang dek panih, tidak lapuk dek hujan, inilah Al-Quran sebagai mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi kita, pertama kita imani, tidak boleh goyah kita, hadirin kaum muslimin, kita yakini dari hati kita, ini dari Allah, mungkin terucap dari lisan kita, dan tentu nanti dibuktikan dengan amalan-amalan terhadap seluruh kandungan Al-Quran. Maka sebelum mengamalkan itu, juga amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadhan ini, mari kita, hadirin kaum muslimin, sebagai bentuk kecintaan kita pada Al-Quran ini, kita perlu sering membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Acu-acu lawak mengaji, baca Quran, hadirin kaum muslimin. Apalah di bulan Ramadhan yang lah sapar jalan ko, kalau boleh wak bertanya, 5 hari Ramadhan lah jalan, lah barajus barangkali Al-Quran sudah wak baca, hadirin kaum muslimin. Karena di sinilah kesempatan pahala terbaik. Dalam hadis dikatakan, ketika seorang baca Al-Quran itu, dia diberikan nilai pahalanya per huruf. Satu huruf Al-Quran itu diberikan pahalanya 1 kali dan bisa dilipatkan 10 kali lipat.
Apa kata Nabi? Bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika seorang membaca alif lam mim, berarti 3 kali 10 dia sudah mendapatkan pahala 10 kali lipat, 30 kali lipat. 10 kali 3, 30. Maka berapa barangkali seandainya kita baca satu hari satu juz, masya Allah, betapa tentunya pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baca. Bagaimana adabnya mungkin sudah dibahas dalam kajian tafsir para ustaz kita. Membaca Al-Quran itu perlu ada adab-adabnya, hadirin kaum muslimin. Apa di antaranya? Kita baca Al-Quran itu bersuci, waduh, bersuci dari hadas, ikhlaskan hati, upayakan menghadap kiblat ketika baca Quran. Dan baca Quran itu dengan waratilil Quran tartila. Kalau mengaji itu hadirin kaum muslimin, batanang-tanang wak baca Quran. Jangan basi gage, jangan basi capek-capek. Agar nanti Al-Quran itu betul-betul bisa kita hayati, bahkan bisa kita ambil makna ruh pembaca Quran itu nanti akan mempengaruhi psikologis jiwa kita yang membacanya. Lalu setelah kita rajin baca Quran, hadirin kaum muslimin, kita tingkatkan, kita perlu mengkaji maknanya. Maka kita harus juga membuka apa terjemahan yang ada dalam bacaan yang kita baca itu. Ketika kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu saat kita tahu bahwasanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita buka terjemahan, kita luangkan waktu kita di kamar sini agar nanti kita paham apa yang kita baca. Lalu kita coba melihat lagi apa yang makna tafsirnya. Dan dengan itulah nanti baru kita bisa beramal yang benar dengan Al-Quran. Kita paham, tentu hadirin kaum muslimin, kalau kita beramal, kita tidak paham, berarti amal kita kurang sempurna. Mari terus kita gali Al-Quran yang kita cintai ini, hadirin kaum muslimin. Al-Quran sudah memberikan pedoman dalam semua aspek kehidupan sebagaimana kita sampaikan tadi. Mulai kita dari bangun tidur, itu sudah ada dalam Al-Quran. Bagaimana nanti kita berusaha, usaha apa saja, usaha perdagangan ada dalam Al-Quran, usaha pertanian ada dalam Al-Quran, bagaimana kita usaha peternakan, semuanya ada dalam Al-Quran. Nanti juga lapisan bagaimana kita bergaul di masyarakat. Kalau kita sebagai seorang ayah, kita perlu mengkaji hadirin kaum muslimin, bagaimana ayah yang baik, ayah yang punya tanggung jawab yang benar, itu semua ada dalam Al-Quran. Sebagai suami, bagaimana suami yang benar, yang sesuai syariat agama, bagaimana dia menafkahi anak istrinya, semua sudah ada dalam Al-Quran. Tidak ada aspek kehidupan yang tidak ada dalam Al-Quran, yang nanti tentunya dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah itulah hadirin kaum muslimin, tadi disampaikan di ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 185 ini, bahwa Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan dengan makna yang hakikinya adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kita. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran nanti yang bisa menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Kalau kebakaran jiwa aktivitas, kita ragu ini benar atau salah, itu semuanya kita kembalikan kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Mudah-mudahan dengan menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang benar, jalan yang lurus. Jangan sampai nanti kita di jalan yang sesat karena bisikan syaitan laknatullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak manfaat. Tabiru ya ulil absar. La'anlakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali yang tidak rugi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan selalu ingat-ingatkan dalam kebenaran dan ingat-ingatkan dalam kesabaran. Inna Allah malikata usalluna ala nabi ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la zikrullahi akbar. Amin.